Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan namanya, Ibex Alpen berada di Pegunungan Alpen, tepatnya di perbatasan Swiss dan Italia. Seperti hewan herbivora kebanyakan, Ibex Alpen pun mengalami kekurangan kadar garam dan mineral kalsium bagi tubuhnya. Hal ini disebabkan karena zat-zat tersebut tak mereka dapatkan dari rumput yang merupakan makanan pokok mereka. Ketika musim semi tiba, di Bendungan Cinino, Italia bagian utara, tak jauh dari perbatasan Swiss, kadar garam mencapai jumlah komposisi puncaknya, maka Ibex Alpen datang ke bendungan itu demi untuk memenuhi kebutuhan mineral penting bagi tubuhnya. Hal ini dilakukan oleh Ibex Alpen, agar dapat menjilati dinding bendungan yang memiliki kandungan garam tinggi tersebut. Melihat Ibex Alpen melakukan kebiasaan itu memang terlihat menyeramkan. Apalagi mereka bisa dibilang bukanlah hewan yang mempunyai tubuh yang ringan. Ibex jantan biasanya mempunyai bobot tubuh hingga 100 kg dan betinanya memiliki berat mencapai 50 kg. Keduanya bisa dibedakan dengan pejantan yang mempunyai tanduk yang lebih besar dibandingkan sang betina. Pada Ibex jantan, tanduk mereka bisa tumbuh sepanjang 70 sampai 140 cm. Sedangkan pada Ibex betina, tanduk berukuran sedikit lebih pendek, lebih tipis dan melengkung sedikit lebih ke belakang. Tanduk ini digunakan untuk proteksi diri dari predator. Seekor Ibex dapat tumbuh dengan panjang sekitar 1,5 meter, tinggi sekitar 1 meter, dan berat sekitar 122 kg. Ibex jantan biasanya lebih besar dan lebih berat daripada betina, serta memiliki janggut. Demikian Rejang Savan Channel edisi kali ini. Bagi yang belum sempat subscribe, jangan lupa untuk segera like, komen dan subscribe. Nantikan info menarik lainnya di edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.